loyangnya. Ini kiri-kirinya sok yang sudah kita ganti. Nah, ini. Udah parah goyangnya nih. Nih. Ready? Go! Oke, guys, ini soknya yang saya ambil tadi ya. Sumo. Ini sudah ambil tadi. Ini posisinya. Nah, itu goyang. Goyang ya. Ini sok A ini. Semestinya ini tidak goyang. Tuh. Nah, ini. Nah, ini menyebabkan tuh goyang. Soknya goyang. Gini. Nih. Tuh. Satunya. Nah, ini tambah parah nih. Nah, ini goyangnya. Ini kiri-kirinya sok yang sudah kita ganti. Nah, nih. Sudah parah goyangnya nih. Nih. Nah, tuh. Nih. Tuh. Bunyi ya. Kalau yang baru enggak. Ini yang baru. Tuh, enggak ada goyang. Enggak ada goyang ya. Itu. Jadi saya ganti baru, enggak ada yang goyang, pas. Jadi bagi Anda semuanya yang punya permasalahan mesin cuci, mesin cucinya kaki-kakinya sudah rata, namun goyangannya cukup menakutkan. Jadi shockbreaker-nya harus diganti. Ini shockbreaker baru. Ini shockbreaker lama. Ini sama ya. Tuh, sama di atas. Besarnya sama. Tuh. Besarnya sama enggak ya? Sama. Di bawah juga sama. Jadi ini juga berpengaruh lubang ini. Kalau sudah longgar juga berpengaruh. Bisa menyebabkan ya goyang-goyang menakutkan. Oke. Ganti dengan yang baru. Ini buang karena sudah goyang. Oke, saya pasang ya. Jadi permasalahannya bagi Anda semuanya yang punya permasalahan mesin cuci yang ya goyang-goyang gitu, menakutkan, menggelegar, jadi harus diganti, cepat ganti ini ya, shockbreaker. Mau pesan shockbreaker segala jenis mesin cuci, silahkan menghubungi Miftah Channel ya di kolom deskripsi. Bagi Anda semuanya untuk wilayah Bangkalan yang mau servis mesin cuci, silahkan datang langsung ke Miftah Channel, yaitu di Tasha Laundry Bangkalan. Jadi langsung searching Tasha Laundry Bangkalan. Bagi yang di luar daerah, silahkan untuk melalui konsultasi media WhatsApp dengan video call jarak jauh. Oke, saya layani. Silahkan masuk di WhatsAppnya Miftah Channel atau di kolom deskripsi juga ada nomor WhatsAppnya Miftah Channel. Oke, saya akan pasang dulu ya. Saya akan pasang, nanti coba lagi.